Cerita hutan adalah cerita laki-laki, tapi kali ini memang klaster saya adalah di bidang isu mengenai sustainable development, perempuan sebagai penjaga sumber daya alam di Aceh. Jadi udah match sekali, dan saya juga sangat senang bahwa dari baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari HK, dari Asia Foundation sudah memperkuat perempuan-perempuan di Aceh untuk menjadi penjaga sumber daya alam di Aceh. Yang nantinya ini kita dari tim menggerak PKK tinggal match aja, tinggal klik aja, karena kita semua punya di kota dan kabupaten untuk tim penggerak PKK-nya. Dan saya yakin kita kemarin pergi ke Damaran juga ada ibu dari Benar Meriah ya, dari Benar Meriah, artinya sudah paham mengenai itu dan konsep-konsep itu. Saya malahan untuk di Damaran ini, saya kemarin berjanji akan balik lagi untuk membawa mahasiswa. Dan sekarang nanti mohon kerjasamanya Bu, nanti akan saya temukan mahasiswanya, karena tugas sudah saya turunkan. Cuman ini karena akhir tahun, saya juga nggak sempat lagi untuk turun ke lokasi untuk bisa memberikan apa ya, estetik touch gitu ya di Desa Damaran ini, karena saya melihat kemarin itu kurang estetik touchnya. Saya sering melihat kemarin di Lombok, di Bali, artinya bagaimana menjadi desa wisata itu betul-betul di dalam masyarakatnya itu apa yang perlu dikembangkan, baik itu dari sektor lingkungan, sektor budaya setempat, ya, dan lain-lain. Sudah banyak sekali yang dilakukan di Damaran kemarin. Ya, satu berat. Oke. Okay.